bertemu denganku lagi Benjambu dan sebelah aku Rosal Sheikh. Okey Zal, sekarang kita berada di kabur Sheikh Zal. Sekarang ni Zal, aku nak bawa engkau makan mangga asam boy terbaik di Temulus Zal. Ya, jom. Aku tengok pun tak tahan sebab ramai berbaris daripada tadi. Aku nak beli pun macam tak sempat guys. Jom, okay, kita rasa dulu. Okey, sekarang ni korang tengok proses ni batu panjang korang tengok. Okey Zal, ni sikit aku lebih cek kat sini. Kelebihan kat sini Zal, dia boleh rasa dulu sebelum makan. Sekarang ni kau makan dulu. Okey, sebelum aku tunjukkan korang, dengan korang dia punya rasa, korang jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan update dari channel ini guys. Jom, rasa. Aku nak rasa pelam dia dulu kan? Pelam kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ada nak sambung balik? Tapi ni sini dah masak. Dah mangga lemak masak, ini mangga susu. Wah, mantul guys. Macam mana dia memang sedap ah. Wah. Bunyi dia kelak 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 kelak. Okey. Dia ada lagi satu kan? Ini mangga lemak. Okey. Tadi kita orang dah makan yang mangga lemak, sekarang kita akan cuba mangga susu. Ui, padu ye. Eh, dia memang ada cili-cili dia sekali ya? Ha, ada cili. Kat sini memang dia kena cuba dah. Sebelum beli tu kena cuba. Oh, maknanya memang betul-betul betul-betul boleh cuba. Rasa dulu. Okey, okey, okey. Jom, jom kita rasa. Memang terbaik. Korang boleh tanya korang sebelah-sebelah ni. Dia bagi orang rasa baik. Maknanya memang betul-betul yakin. Sedap lah. Cuba tanya. Hey, kita kena cuba ni mangga ni. Memang sedap. Ini kalau makan ya. Dia manis masa dia. Semua rasa. Ya. Dengan pedas dia ni. Semua beli ni. Berapa semua kali, okay. Berapa kali beli kat sini lah? Dah 3-4 kali dah beli. Yeah, padu. Padu lah. Memang padu. Kat mana tempat dia? Dekat Kabut Sir, Temulung. Oh, Temulung Pahang. Kalau siapa-siapa nak beli berminat boleh cuba. Ya. Yeah, Memang padu lah. Macam mana rasa dia kak? Dia sedap. Sedap? Berapa kali dah beli? Banyak kali. Setiap kali pergi CBL, tu repeat ni. Wah, padu eh. Padu. Dia sebenarnya ada jambu madu, ada jambu batu. Tapi yang dua ni dah habis lah. Ha, yang ni jambu air. Ha, tengok sikit dah habis lah. Masak ni. Yang tu kita yang masak. Semua yang masak ni. Okey, kat sini tadi memang penuh lah. Kau tengok, sekarang pun dah lewat. Dah pukul jam dah jam 12 malam. Masih lagi orang tunggu kat sini, baik. Masih lagi orang membeli. Betul-betul? Masih lagi berbaris, baik. Okey, guys. Okey, guys. Aku sekarang ni bersama dengan Alung. Kita dengar satu dua kata daripada dia, penganjur Kabut Sheikh Temulung, guys. Okey, bang. Okey, assalamualaikum, selamat malam semua. Okey. Sekarang ni kita Kabut Sheikh Temulung. Hari ni kita berbasti seperti biasa. Tapi disebabkan PKP, kita boleh lanjutkan masa kita sampai pukul 2 pagi lah. 2 pagi? 2 pagi. Jadi diharapkan semua yang datang ke sini mematuhi SOP lah. Okay. Terutama sekali QR code. Atau ada pelitup muka dan pakai hand sanitizer. Okey, okey, mana lengkaplah semua, semua ni kena kat ada, sini eh. Kena ada. Okey, dengar orang kata kat sini Kabut Sheikh terbesar dalam satu Malaysia orang ke bang? Dikira dalam Pahang ni kita antara yang terpanjang lah sebenarnya. Terpanjang yang terpanjang kita ditemui di Pahang. Okey, okey, okey. Okey guys, so kalau kalau korang suka video ni, korang jangan lupa like, komen dan share. Semoga kita jumpa dan jumpa lagi guys. Okey, assalamualaikum. Bye-bye.